Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi di sini dengan saya, teman-teman. Ya, Baisan di channel Iksan Petani Muda, teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat, ya. Dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rizki yang banyak, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman. Amin. Oke, okay, ya, teman-teman. Nah, di sini, Baisan sedang berada di lahan tanaman terung f 1 Baisan teman-teman. Uh, yang tepatnya sekarang berusia 70 72 HST nah, di 72 HST ini Paisan akan melakukan pemanan yang ke 10 teman-teman pada tanaman terong Jvita F1 Paisan. Dan juga di sini Bison sedang melakukan uh, ini apa namanya perempelan daun ya, perempelan daun dan juga tunas air yang kecil-kecil di bagian bawah ini seperti ini yang sudah kemarin Paisan upload ya seperti itu cara pemangkasannya dan perempelannya ini yang bison rempel untuk tunas airnya yang bison biarkan maksudnya tunas airnya dan yang bagian sini yang bison pruning atau rempel semua untuk tunas airnya sudah bisa upload kemarin untuk cara perempelan dan juga manfaatnya teman-teman oke jadi di video kali ini bisa akan melakukan pemanenan yang ke 10 pada tanaman terong uvita f1 bison teman-teman biasa rutinitas tiga hari sekali melakukan pemanenan ya pada tanaman terung UV TF1 ini dan seperti biasa saya ditemani sama spesialis panen tuh 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 istri fashion yang sedang melakukan pemanenan seperti biasa nanti dia yang petik nanti bambingun bang Koti dan saya yang packing pengemasan kita bawa ke apa namanya kita bawa ke bagian sana jalan teman-teman. Nah ini untuk buahnya yang memang uh, di sini untuk tunas airnya baisan rempel semua. Ini setelah melakukan perempelan daun tadi ya. Tuh buahnya kelihatan besar besar. Ini yang baisan rempel untuk tunas airnya. Nih. Tuh sudah melakukan perempelan dan sudah kelihatan bagus cantik ya tuh lihat di sana sudah bagus teman-teman ini tuh buahnya kelihatan semua oke okay. dan ini yang juga bisa rawat untuk tunas airnya sama buahnya lebat nih ini jadi di yang ke 10 ya nah ini lihat nah itu sama super lebat yuvita F1 oh ya di sini perlu bahasan informasikan teman-teman jadi kemarin uh, tiga harinya lalu ya bahasan melakukan penyiraman ini tanaman terong karena memang uh, itu sekitar delapan hari tidak ada hujan dan juga irigasinya sepan itu itu lagi kering teman-teman jadi pesen juga kemarin pas keluar kota untuk daun atau untuk bunga, bunga yang di atas seperti ini. Itu hampir 70% itu rontok, teman-teman. Nih, bunganya seperti ini pesen maksud. Pada rontok dikarenakan memang kering kekurangan air dan setelah uh, Pesan siram alhamdulillah tanamannya tumbuh seger lagi ya tumbuh seger lagi dan mudah-mudahan nanti kita pacu dengan pupuk nutrisi pelebat bunga nanti untuk bunganya bermunculan lagi di bagian atas karena memang faktor kekurangan air juga sangat mempengaruhi yang namanya rontok bunga nih kemarin sebetulnya bunga yang seperti ini sangat banyak sekali cuman kekeringan jadi pada rontok teman-teman ini sampai daunnya juga apa namanya pada kuning kemarin ya tuh pada kuning bagian bawah itu yang pemain sedang melakukan perembelan ya tuh lihat pada kuning karena memang kekeringan itu jam 9 saja kemarin sudah hampir semuanya kelihatan layu teman-teman jadi sangat penting sekali untuk penyiraman di musim kemarau tiga hari sekali teman-teman atau empat hari sekali agar uh, mencegah bunganya juga tidak rontok oke ini ini bangkutir nanti ini ya nanti ini sudah dipetik nanti kita packing kita tata ke sana dan kita bawa ke sana teman-teman dan seperti biasa nanti untuk uh, hasil akhirnya pesan publikasikan dapat berapa kilo oh ya kemarin di petikan yang ke-9 ya Alhamdulillah bisa dapat 5 kintal 22 kilo di petikan yang ke-9 kemarin dan mudah-mudahan nanti di petikan yang ke-10 tidak terlalu berkurang karena memang kalau dilihat dari bakal buahnya agak sedikit kurang dari petikan yang kemarin ya mudah-mudahan masih kisaran di angka 3 kintal ataupun 4 kintal teman-teman ini di petikan yang ke-10 ya Oke, jadi nanti bahasa akan publikasi untuk hasil akhirnya. Jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman. Oke teman-teman ya, uh, ini bahasa sudah selesai melakukan pemanenan yang ke-10 di 70 2 HST dan alhamdulillah ya di sini biasanya dapat di petikan yang ke-10 ini ya. 1 2 yang di sana ada 3 teman-teman. Tuh di sana ada 3. Ada 3 karung jadi 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 karung di petikan yang ke-10 ya. Ini petikan yang ke-10 agak berkurang dari kemarin. Kemarin dapat 13 karung di petikan yang ke-9 dan alhamdulillah di petikan yang ke-10 ini masih uh, dapat 10 karung. Ini kira-kira biasanya ini biasanya sudah sedikit paham untuk bobotnya kalau yang karung ini seperti ini. Ini kisaran 40 lebih 45, 44, 46. Ini ya, karung seperti itu dan alhamdulillah ini karung besar semua ya jadi untuk di kira-kira di petikan yang ke 10 ini mungkin kisaran 4 kintal teman-teman di petikan yang ke 10 kira-kira 4 kintal ya dan di sini perlu pesan informasikan lagi untuk uh, tanaman terong ketika sudah memasuki panen seperti ini yang harap diperhatikan adalah air jangan sampai kurang ini jangan sampai yang kemarin biasanya alami kekurangan air jadi bakal bakal bunganya pada rontok teman-teman ini mungkin besok akan stake stagnan ya stagnan sebentar untuk pemanenannya mungkin di petikan yang ke-14 ke sana mungkin agak sedikit nanti bisa kita pacu lagi untuk bakal-bakal bunganya untuk lebih banyak yang seperti ini. Nanti kita pacu lagi teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kalau bisa kalau di daerah teman-teman semua sudah musim penghujan bisa untuk dibantu dengan pupuk tabur ditugal di bagian lubang yang satunya itu. Seperti itu, seperti ini nih ya agar nanti nutrisinya tercukupi dan nanti bakal buah yang di atas bisa maksimal lagi teman-teman oke jelas ya oke jadi cukup sekian dari Baisan dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi para petani pemula khususnya petani holti tetap tetap semangat untuk merawat tanamannya teman-teman karena di setiap usaha pasti akan ada hasilnya dan ini adalah hasil dari budidaya Baisan jadi jika teman-teman uh, belum menonton dari awal bisa lihat di playlist di judul terong uvf 1 Ada semua dari lelahan, pengocoran, penyemprotan, dan juga cara perawatannya teman-teman Oke, jadi cukup sekian dari Faisan Oh ya, yeah. ada uh, jika teman-teman teman baru hadir di channel channel petani muda jangan lupa ya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like nya dan juga tombol subscribe nya agar nanti channel channel petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe baik baik doakan selalu mudah mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman teman amin oke sekian dari Baisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh